Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Kuna. Di sini saya akan mempraktikkan cara kerja dari kompor tenaga surya yang telah saya buat. Jadi, alat dan bahan yang saya gunakan ada telepon anti lengket yang kecil, sendok, sama margarin Forvita. Ini saya pakainya dikit. Nah, di sini saya akan mempercoba memasak mentega. Jadi pertama kalian siapin ini, terus ya sama sendok. Nah ini sendoknya aku bakalan pakai setengahnya aja. Oke, terus kita coba masaknya. Lalu setelah itu kita taruh di sini dan tunggu beberapa menit sampai margarinnya atau menteganya mencair. Jadi pada saat sore hari saya sudah melihat mentega yang tadi saya buat sudah seperti ini. Jadi ini ada sebagian butir-butiran, yaitu itu mentega yang tidak terkena panas atau masih kurang. Dan ini cuacanya sangat berangin. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.